Beredar sebuah video seorang pria yang mengabadikan kondisi sungai dalam sebuah rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram About Official pada Selasa 19 April 2022. Dalam video tersebut menunjukkan sungai penuh sampah hingga menyebabkan jalan tergenang air di Kabupaten Tangerang membuat orang miris melihatnya. Rekaman video memperlihatkan kondisi memprihatinkan sungai di Jalan Kiai Haji Sanusi Safei, Kampung Kalijaya, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sebagian sungai itu dipenuhi dengan tumpukan sampah. Tumpukan sampah yang memenuhi sebagian sungai membuat aliran airnya terhambat. Hal tersebut mengakibatkan jalanan di dekat sungai menjadi tergenang air. Sampah yang menumpuk di dalam sungai seolah dibiarkan begitu saja. Bahkan sepanjang bagian pinggir sungai juga terdapat sampah yang menumpuk. Pria yang merekam video meminta diviralkan supaya ada tindak lanjut dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah sampah tersebut. Video tersebut pun menarik perhatian warganet untuk menuliskan tanggapan di kolom komentar. Warganet berdebat mengenai pihak yang seharusnya disalahkan dan bertanggung jawab atas tumpukan sampah di Sungai Kampung Kalijaya. Kampung Kalijaya, Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluk Naga, Tangerang, tepatnya di Jalan Haji Kiai Haji Sanusi Safei. Min, tolong Min. Ya, digebrak Min.